Halo, balik lagi sama Pak Ijo. Nah, udah dicuci nih. Udah bersih kan guys. Sekarang Pak Ijo lagi di daerah UI ya. Di UI, ini jalan panjangnya yang ke arah Jakarta. Sepi, makanya enak buat tek. Kita bakal review si, siapa namanya? Kita bakal review si, nah, kita review si Krace ini. Kita lihat ya. Nah, pertama-tama kalau yang belum tahu ya, Krace ini tuh kalau Pak Ijo bilang ya, ini knalpot standar racing yang cukup adem sebenarnya. Nah, kalau kalian kepo nih sama Krace nih, ini Pak Ijo nggak di endorse ya. Pak Ijo benar-benar beli karena emang suka sama model. Sorry, ada motor lewat. Emang ini jalanan umum. Emang suka sama model. Dan apalagi, ini knalpot lagi viral-viral ya. Ini apalagi ya, kalau Pak Ijo bilang ya, suaranya adem, mendekati standar, tapi tetap racing. Racingnya berasa. Dan yang harus diacungi jempol itu, powernya. Powernya itu dapat banget. Kalian bakal bisa rasain deh. Ini tanpa berlama-lama kita langsung cek sound aja ya, biar kalian nggak penasaran lagi gimana sih suaranya, seadem apa sih Krace ini. Tapi sebelumnya Pak Ijo mau ngasih tahu kalau kondisi mesin Pak Ijo nih, CVT-nya lagi kurang baik ya, agak nggak sehat tapi masih oke lah. Kita langsung tes aja ya. Bensin tinggal 2 guys. Aduh, bensin tinggal 2. Bentar ya, tunggu orang lewat dulu. Kita langsung tes sound aja. Ini Pak Ijo udah pakai selama kurang lebih 1-2 bulan ya. Baru mau masuk 2 bulan deh. Nah, suaranya kayak gini guys. Adem, adem banget. Powernya tuh, aduh, gua ceritanya di top deh pokoknya. Powernya tuh mantep banget. Dan untuk harga ya, ini di online shop e-commerce ya, itu sekitar 1,25 untuk yang biasa, yang poles. Nah, untuk yang sandblast kayak model Pak Ijo ini, tapi di covernya nggak karbon. Kalau yang karbonnya itu 1,5 paling 6 gitu. Nah, kalau yang biasa ini, yang untuk sandblast itu Pak Ijo beli di kisaran 1,3. Aduh men. Nah, ini kalau Pak Ijo mau kasih review ya, dia itu powernya, Krace ini menang di power dia dibanding si pesaingnya, si Ropuan ya. Ini Pak Ijo nggak di endorse, cuman emang review pribadi aja. Oke, kita coba sambil bawa jalan ya. Kita bakal cek. Pak Ijo udah muter balik nih.
Nah tadi kan memang ramai di sana, jadi lebih baik kita dari sini aja ya, arah balik lagi. So kita nyalain aja. Biar kalian langsung dengar suaranya. Itu suara idolnya ya, suara idolnya. Yang lebih lumayan lah. Aduh. Kalau menurut Pak Ijo ya, ini standar racing yang adem, tapi ada bassnya. Jadi kalau kalian tuh yang memang nyari knalpot, pengen terlihat racing, tapi tetap terlihat standar dan gimana ya sebutannya, kayak looks-nya itu racing tapi tetap kece, cuman dia memang suaranya tidak terlalu menggelar atau ngebas kenceng gitu, jadi tidak mengganggu telinga, tidak mengganggu orang-orang di sekitar, dan aman daripada tetangga, jadi nggak bakal diomongin nih. Oke, kita langsung coba test ride sedikit aja ya, mumpung lagi kosong. Ayo, selama pakai 2 bulan ini sih, belum sampai 2 bulan sih, tapi mau 2 bulan. Cocok banget sama karakter Pak Ijo yang nggak mau berisik, tapi tetap pengen terlihat racing, juga punya feel racing saat memakai Aeros ini. Emang feels-nya tuh kalau yang Pak Ijo rasain sama ini ya, aduh enak banget ini knalpot sumpah. Dan Pak Ijo yakin sih emang ini dia awet untuk dipakai, untuk sehari-hari maupun ke touring juga aman, dan nggak terlalu boros sih untuk bensin juga. Coba kita cek dulu ya, berapa sih rata-rata bensin Pak Ijo di Aeros ini, kita bisa ngeliat nih. Ntar ya. Nah, ini average pemakaian bensin Pak Ijo 42,5. Iya lumayan hemat, lumayan hemat. Padahal ini udah knalpot racing, tapi dia awet itu, awet, hemat gitu loh, tidak boros. Selanjutnya nanti kita langsung review di tempat aja ya, biar kita langsung cek apa aja sih kelebihannya. Kalau tadi kan udah Pak Ijo sebutin dari review pemakaian, terus looks-nya. Nah, kita harus lebih close up lagi ya untuk selanjutnya. Tunggu aja, bakal di close up sama Pak Ijo. Nah, sekarang Pak Ijo bakal nge-review setelah cara close up. Kita nyalain dulu. Dari close up, pasti itu kayak gini.
kalian pengen tahu lagi nih, nanti ini kan baru sekitar 2 bulan lah maka ya. Nanti bulan ke 3 atau 4 ya itu bakal review lagi gimana sih feelnya selama makian bulan itu. Kita kan belum tahu nih minus-minusnya atau kurang-kurangnya nanti gimana. Ini kan masih baru banget, jadi masih oke banget lah performanya. Belum ya, masih oke. Kalau dari stainless nih rapi banget sih, bener-bener rapi banget. Lavannya rapi banget so. Ya mungkin itu aja sih yang kita tahu. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi, kita di chat di kolom komentar aja. So, see ya.